Halo guys, selamat pagi guys. Ini masih bersama Daihatsu Hayjet 55 Wet ya guys. S10B guys. Ini kita mau mereview guys. Dimana letak nomor rangka ya guys. Nomor rangka dulu guys. Nanti kalau mau tahu nomor mesin tinggal komen di bawah ini ya guys, atau nyimak terus tutorialnya biar tahu dan paham dan bisa memahami ya guys. Ini Hayjet 55 Wet tahun 83, dari tahun 1979 sampai 1983 itu sasis merangka sama guys tempatnya guys. Ini yang 550 cc ya guys, 4 tak ya guys. Ini guys, ini sebelah kiri ya guys, kalau dari depan sebelah kiri. Ini guys, ya guys, letak nomor rangka di sasis sebelah kiri ya guys. Ini guys, di sini guys, kalau punya saya itu di sebelah aki ya guys. Nah ini guys, ini aki, nah sini ya guys, sini nomor rangkanya di sini guys. Ini guys, sini ya guys, nomor rangka ya guys. Oke guys, kalau nomor mesin nanti tunggu selanjutnya guys, biar selalu menyimak YouTube dari saya guys. Oke guys, nomor, ingat ya guys, nomor rangka di sasis sebelah kiri ya guys, sebelah aki guys, depannya aki, tengah-tengah antara aki sama kabin ya guys. Ini di sini guys, nomor rangka. Lah kiri ya guys. Oke guys. Ini nanti kita mau touring lagi ya guys. Udah guys, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys.